Disampaikan juga oleh lembaga survei Indonesia atau LSI yang menempatkan Partai Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dalam tiga teratas parpol dan tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Merespon hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku dirinya dan partainya akan tetap bekerja untuk rakyat. Ditemui usai meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra dan PKB. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespon sejumlah survei tentang bakal calon presiden di Pilpres 2024. Nama Prabowo, Anies, dan Ganjar selalu masuk dalam tiga teratas berbagai survei. Tetapi Prabowo menyebut hal itu adalah bagian dari demokrasi dan akan terus berjuang untuk rakyat. Ya, pokoknya kita berjuang terus kita turun ke rakyat nah, teman kita ya demokrasi menuntut bahwa kita harus menawarkan ke rakyat suatu pilihan ya yang terbaik untuk rakyat ini demokrasi ya saya kira itu ya?